ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وكريمنا وكعبة قلوبنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Pertama-tama salam takzim penghormatan kami kepada pengerusi Masjid Ar-Rahman Pulai, Cik Rizal dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, khususnya para pegawai-pegawai syarak yang kita muliakan dan kita hormati, guru kita Maulana Syekhul Allamah Syekh Taha bin Abdul Hamid Al-Hamadi Hafizahullah Ta'ala wa ra'ahu wa nafa'na bi'ulumhi wa barakati fi darain amin ya rabbal alamin. Begitu pula seluruh para asatizah, para tetamu-tetamu kehormat dan para tetamu-tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang penuh kemuliaan ini, di malam yang masih lagi kita merasakan kehangatan dunia Islam menyambut tahun baharu Islam 1445 Hijrah. Daripada hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, apabila menyebut tentang hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap di antara kita kalau mengkaji dan membeleknya pasti akan dapat mengambil banyak iktibar, banyak mengambil manfaat daripada peristiwa agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana tempoh waktu yang tidak lama daripada hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah dari Makkah menuju ke kota suci Baitul Maqdis yang jaraknya 850 mil atau 1000 km lebih. Dan di dalam rehlah ardiyah ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan makhluk istimewa yang merupakan tunggangan para anbiya, tunggangan para rasul yang diambil daripada syurganya Allah yang bernama Buraq. Sehingga kita tahu di dalam perjalanan yang amat hebat itu, jarak yang amat jauh ditempuh fi asra' min lamhatil basar. Ditempuh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cepat daripada kedipan mata. Sehingga kita tahu di dalam Maulid Dibak yang kita bacakan tadi, pada saat baginda di Isra', bukan hanya di Isra', bahkan di Mi'rajkan kepada 10 tingkatan. Baginda pulang ke tempat di mana baginda bermula, sedangkan tempat duduk baginda masih lagi hangat terasa. Syekhuna Al-Allamah Sultanul Alim Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatal abrar al-muqarrabin meriwayatkan pendapat ba'dul ulama, tempoh waktu yang dihabiskan oleh baginda Nabi dalam peristiwa Isra Mi'raj tidak melebihi daripada 20 minit, seluruh sa'ah. Hadirin hadirat, sedangkan jarak di antara Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah di dalam peristiwa hijrah baginda Nabi
lebih singkat, lebih dekat daripada perjalanan ke Baitul Maqdis, apalagi menembus kepada 10 tingkatan sehingga kepada arasnya Allah, maqamul mukallamah. Yang pelik dan ajaib, kenapa baginda Nabi SAW tidak dipersiapkan oleh Allah dengan burak? Kenapa baginda harus menempuh perjuangan, menempuh kesengsaraan yang amat luar biasa? Leher suci baginda Nabi menjadi galang ganti, menjadi tebusan hadirin hadirat. Abu Bakar tidak berhenti menangisi, bukan menangisi akan dirinya, akan tapi menangisi khawatir terbunuhnya junjungan alam Nabi besar Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa keperitan ini? Untuk apa baginda Nabi Muhammad bersusah payah dikejar, dikepung, nyaris terbunuh di Gua Saur hadirin hadirat? Di hadapan pintu rumah baginda tidak kurang 40 orang syabab, 40 syaban min syabani Quraisy, yang dipilih pendekar di antara pendekar, siap setiap detik untuk membabat leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kepayahan ini hadirin hadirat? Ini demi Allah, tidak lain dan tidak bukan kerana Allah ingin meninggikan lagi derajat Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sengaja memberikan pelajaran kepada kita umat di dalam menyebarkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam menyampaikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mau tidak mau sudah menjadi sunnatullah, kita pasti akan berhadapan dengan keperitan demi keperitan. Tidak lain dan tidak bukan itu sebagai ujian untuk meningkatkan derajat kita nanti dan ganjaran yang akan kita peroleh nanti di hari akhirat. Karena itulah kita tahu, walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah menghabiskan seluruh harta beliau untuk perjuangan Nabi dan diterima, sehingga Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang paling berjasa di dalam dakwahku melebihi Abu Bakar As-Siddiq. Setiap orang yang kuajak untuk menganut agama Islam, mereka maju mundur, terima atau tidak, terima atau tidak, melainkan Abu Bakar. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang paling banyak berjasa kepada Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi di dalam peristiwa hijrah baginda Nabi, kenapa unta beliau Al-Qaswa atau Al-Adba ketika ingin dihadiahkan oleh Abu Bakar ditolak oleh baginda Nabi SAW? Kata baginda Nabi, la ya Abu Bakar illa bisaman, saya tidak akan terima unta ini melainkan dengan saya akan bayar dengan berapa harga unta tersebut. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu tamakkan pahala yang besar daripada Allah. Beliau boleh terima dengan free saja. Tetapi beliau ingin korbankan hartanya, jiwanya, detiknya, nafasnya untuk menyampaikan Islam kepada saya dan kepada anda semua. Hadirin hadirat, kerana itulah supaya baginda Nabi menerima al-ajrul kamil min Allah. Beliau tidak menerima dengan secara percuma, tetapi dibayar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, kerana itulah peristiwa agung, peristiwa hijrah yang amat luar biasa ini. Di dalam hadis yang pernah diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Hafizul Muslim Al-Habib Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih rahimahullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hijrati farraqat bainal haqqi wal batil. Peristiwa hijrahku ini, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat membezakan mana satu golongan yang hak dan mana satu golongan-golongan yang batil. Barakah hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu satu dunia tak tahu yang betul kaum kafir Quraisy Makkah atau Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang kebanyakannya daripada golongan du'afa. Tetapi setelah berlakunya peristiwa hijrah dan tertubuhnya kerajaan Madinah al-Munawwarah, tahulah kita siapa yang berada di atas kebenaran dan siapa yang sebenarnya berada di dalam kebatilan hadirin hadirat. Walaupun orang-orang Yahudi ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah meminta keterangan, siapakah yang benar, Muhammad atau orang-orang kafir Quraisy Makkah, pendeta-pendeta Yahudi,
tahu, mengerti, faham betul Muhammad yang benar. Tetapi ketika mana ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, mereka malah membalikkan fakta. Mereka mengatakan Muhammad tersesat, yang betul kebenaran ada di pihak orang-orang kafir Quraisy Mekah. Hadirin hadirat, ini tidak terjadi sirna kefahaman ini setelah berlakunya hijrah baginda Nabi SAW. Dan itu peristiwa hijrah amat-amat dahsyat, amat-amat unggul, sehingga mencetuskan idea kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab, tahun baginda Nabi berhijrah hendaklah dijadikan sebagai takwim bagi umat Islam. Kerana awal Muharram merupakan awal tahun, menurut kaul yang sahih, memang telah berlaku adat orang-orang Arab sebelum zaman baginda Nabi, bahkan daripada zaman jahiliah. Akhir tahun bulan Zulhijjah sudah menjadi kebiasaan mereka. Hanya mengikut tahun, mereka berkiblat kepada kerajaan Kisra. Mereka tidak memiliki takwim tahun 1, tahun 2 atau sehingga 1445, melainkan ketika pada zaman Sayyidina Umar, dan beliau telah memilih untuk menjadikan tahun berhijrahnya baginda Nabi saat baginda berusia 53 tahun sebagai tahun pertama daripada takwim umat Islam. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, di dalam peristiwa hijrah ini, menurut cerita asal mulanya, baginda akan berhijrah bersama dengan dua orang sahabat baginda Nabi. Yang pertama tentu bersama Abu Bakar As-Siddiq, dan yang kedua bersama dengan seorang sahabat yang termasuk minas sabiqin al-awwalin, yang bernama Sayyidina Suhaib Ibn Sinan bin Malik An-Numairi Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Hadirin hadirat, Suhaib Ar-Rumi, yang mana kita tahu di dalam sejarah dulu beliau adalah merupakan anak seorang gubernur di negeri Ubullah yang hari ini berada di negara Iran. Abahnya seorang gubernur, memiliki gedung, memiliki qasr yang begitu megah di samping Syatil Furat, di tepian sungai Furat. Hadirin hadirat, di bawah kekuasaan Empire Kisra, sehingga satu hari daerahnya telah diperangi oleh tentera-tentera Byzantium daripada Rom, dan beliau telah ditangkap masih kanak-kanak, dan beliau telah ditawan dan dibawa pulang lari ke negeri Rom. Membesarlah beliau di negeri Rom sebagai seorang hamba sahaya, berpindah daripada majikan kepada majikan, tuan kepada tuan, sehinggalah beliau semakin dewasa. Beliau sempat mendengar para pendeta-pendeta Ahlul Kitab menceritakan tentang bahawasanya zaman kemunculan Nabi akhir zaman telah berada di ambangnya. Maka menggebu-gebu di hatinya untuk cuba mencari Nabi akhir zaman, sehingga beliau melarikan diri daripada negeri Rom, dan beliau telah sampai di kota Mekah di bawah suaka seorang pembesar, seorang hartawan negeri Mekah yang bernama Abdullah bin Jada'an. Hadirin hadirat, ketika mana beliau sampai di Mekah, pada saat itu wahyu belum turun lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun meneruskan kehidupan di kota Mekah, berniaga, berdagang, sehingga beliau telah menjadi seorang peniaga yang berjaya, mengumpulkan harta yang amat banyak. Sehinggalah satu hari terdengar di telinganya seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad Ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam telah mendeklar akan kenabian dia. Maka beliau teringat akan kata-kata pendeta Ahlul Kitab yang ia dengar di negeri Rom, menggebu-gebu hatinya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di rumah sahabat baginda yang bernama Sayyidina Arqam Ibn Abil Arqam. Hadirin hadirat, ketika mana pada saat itu beliau berada di depan pintu sahabat Nabi Al-Arqam atau Darul Arqam, beliau melihat ternyata di situ terdapat Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata mereka berdua bersama-sama berniat untuk menganut agama Islam di bawah tunjuk ajar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam sejarah mengatakan Islamnya Suhaib Ar-Rumi adalah berbarengan, berserentak dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Kerana itu fakana radhiyallahu taala anhu minas-sabiqin al-awwalin. Beliau termasuk daripada orang-orang yang terdahulu menganut agama Islam. Hadirin hadirat, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Setelah beliau menganut Islam, beliau diazab, beliau diseksa, beliau didiskriminasikan, diintimidasi oleh para pembesar-pembesar Quraisy Mekah
kerana beliau adalah bekas hamba sahaya. Hadirin hadirat, sehinggalah berlalu bertahun-tahun. Dikatakan ketika mana pada malam baginda Nabi SAW akan berhijrah bersama Abu Bakar, Suhaib juga telah daftar namanya untuk ikut berhijrah bersama baginda Nabi SAW. Tetapi takdir Allah telah menentukan, ketika beliau ingin keluar daripada rumahnya, beliau telah ditangkap, beliau telah dikepung oleh tentera-tentera kafir Quraisy Mekah. Sehingga baginda Nabi dan Abu Bakar telah selamat melepaskan diri daripada Gua Saur, sampailah kepada daerah Quba, daerah Madinah Al-Munawarah hadirin hadirat. Tetapi Suhaib masih di penjara. Tetapi beliau tidak hilang akal. Beliau mencari daya upaya, beliau tidak tidur malam. Ketika para pengepung-pengepung sedang tertidur, beliau berjaya melarikan diri. Tetapi sayang, walaupun beliau telah berjaya melarikan diri, para tentera, para polis kota Mekah telah mencium kehilangan beliau dan beliau dikejar hadirin hadirat. Ketika dikejar, beliau naik di atas bukit dan saat itulah beliau mengeluarkan kinanahnya. Beliau mengeluarkan tabung, beliau menyimpan anak-anak panahnya. Seraya berkata kepada tentera-tentera kafir Quraisy, "Ya ma'asyara Quraisy, laqad alimtum anni armakum rajulan bisahmin." Wahai tentera-tentera Quraisy, kamu semua tahu aku orang yang paling tepat di dalam memanah. Tidak pernah panahanku tersasar daripada sasarannya. Kalau kamu berani, majulah seorang demi seorang. Akan kuhabisi kamu seorang demi seorang dengan anak-anak panahku. Kalau anak panahku habis, kata beliau, sa'adribukum bisayfi hadha, akan kupenggal leher kamu seorang demi seorang dengan pedangku selagi pedang ini berada di tanganku. Maka pada saat itu tentera-tentera Quraisy berkata kepada Suhaib, "Ya Suhaib, ataitana sa'lukan faqira, kau dulu datang ke negeri kami Mekah papa kedana, miskin, sehelai sepinggang. Fakasura maluk, lantas harta kamu menjadi banyak. Kamu berniaga di negeri kami, udara di negeri kami yang kamu hirup, langit di negeri kami yang kamu berpayung. Tapi setelah kamu kaya, balagat bainana ma balagat, telah berlaku perselisihan antara kami dan kamu di dalam agama Islam. Sedap betul kau tinggalkan negeri kami dengan membawa segala harta kamu." Saat itu sedarlah Suhaib bahawasanya tentera kafir Quraisy Mekah, mereka sangat-sangat mendambakan hartanya yang amat banyak yang beliau telah berjaya simpan dan sembunyikan di kota Mekah. Saat itu demi untuk bertemu dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi melaksanakan perintah hijrah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak berfikir panjang. Beliau berkata kepada orang-orang kafir Quraisy, "Ya kufar Mekah, ya ma'syara Quraisy, apakah kau ingin kutunjukkan di mana tempat ku sembunyikan hartaku?" Orang-orang kafir Quraisy Mekah kata, "Silakan tunjukkan." Maka diberikan di tempat sekian, di kampung sekian. Mereka pun mengatakan, "Kalau kau dah tunjuk harta kamu, silakan kamu berjalan, tinggalkan negeri Mekah." Mereka pun membiarkan Suhaib berjalan dengan sehelai sepinggang. Mereka hadirin hadirat percaya dengan laporan yang dibawakan oleh Suhaib. Kerana apa? Kerana Suhaib seorang Islam. Orang Islam tidak pernah berbohong. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, "Al-mu'min qad yazni wa yasrik." Orang mukmin terkadang kerana mereka terpengaruh dengan godaan syaitan, terpengaruh dengan hawa nafsunya, boleh jadi mereka mencuri. Orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, kadang-kadang mereka terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi kata baginda Rasulullah, "Wala yakdzib." Yang namanya orang Islam, yang namanya orang mukmin, demi Allah, tidak pernah satu kalimat berbohong terkeluar daripada mulut-mulut mereka. Dan inilah ciri-ciri yang istimewa daripada kalangan umat Nabi Muhammad zaman berzaman. Karena itulah mereka percaya dengan ucapan Suhaib dan membiarkan Suhaib berjalan meninggalkan kota Mekah, mengejar menyusul kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berhari-hari beliau menempuh perjalanan di tengah malam, di padang pasir, dengan kehausan, bekalan yang tak cukup, dengan tanpa kenderaan. Tapi kerana dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keperitan itu tidak terasa hadirin hadirat. Kami ingin bertemu dengan sang kekasih Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sampai di Quba. Saat itu baginda masih lagi berada di Quba, baru beberapa hari belum lagi meninggalkan Quba menuju Madinah. Pada saat-saat baginda sedang membina Masjid Quba hadirin hadirat, dari kejauhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat akan wajah-wajah Sayyidina Suhaib,
Al-Rumi bin Sinan bin Malik Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Saat itu Nabi SAW tersenyum lebar dan beliau menyambut Sayyidina Suhaib dengan kegembiraan. Kata sahabat Suhaib, hilang segala keperitan, hilang sirna segala keletihan perjalanan jauh seorang diri ketika aku melihat senyuman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya baginda bersabda, Rabbi hal baik Aba Yahya, Rabbi hal baik Aba Yahya, Rabbi hal baik Aba Yahya. Wahai Abu Yahya, wahai Suhaib, perniagaanmu, perdaganganmu telah membawakan keuntungan yang luar biasa, kata Sayyidina Rasulullah SAW. Tersentak Sayyidina Suhaib, beliau berkata, ya Rasulullah, hamba meninggalkan kota Mekah, meninggalkan tentera-tentera Quraisy Mekah, hamba menggadaikan seluruh harta hamba, tidak ada seorang pun yang tahu yang menemui paduka sebelum hamba, tetapi paduka mengetahui hal ini ya Rasulullah. Ini tentu malaikat Jibril telah mengkhabarkan kepada paduka ya Rasulullah. Kata Sayyidina Rasulullah, wahai Suhaib, apa yang terjadi di dalam perjalananmu? Engkau telah mengorbankan seluruh hartamu demi untuk Rasulullah, demi untuk hijrah, telah diceritakan oleh Jibril. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan firman-Nya khusus menceritakan perihal engkau ya Suhaib. Firman Allah dibawakan oleh Jibril, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wallahu raufun bil ibad. Allah bagi tahu di sebahagian umat manusia, di sebahagian sahabat baginda Rasulullah SAW, terdapat lelaki-lelaki istimewa, terdapat lelaki-lelaki insan-insan yang agung. Mereka sanggup menjual dirinya, mereka sanggup mengorbankan hartanya, jiwanya, raganya, semata-mata mengharap redha Allah, semata-mata cintakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu raufun bil ibad. Allah Maha penyayang, Allah Maha berbuat ihsan kepada hamba-hambanya. Hadirin hadirat, kerana itu Suhaib di dalam peristiwa hijrah mengajarkan kita, beliau tidak takut miskin kembali setelah kaya. Beliau tahu akan harga sebenar harga Islam. Dunia tidak mampu membeli nikmatnya kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau kita memiliki dunia dan seisi-isinya, tetapi kalau Allah tidak rezekikan di hati kita rindu kepada Allah, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah seluruh hartamu, dunia dan seisi-isinya adalah hampa langsung, tidak memiliki arti. Karena sesungguhnya harta yang sebenar-benarnya yang wajib kita pelihara dan wajib kita wasiatkan anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, peliharalah ia sehingga detik nafas yang terakhir, sehingga tetesan darah yang terakhir, tidak lain dan tidak bukan kalimat tu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.